ada lama bikin dia atau sedang dia. Balik itu. Itu dia tuh. Alhamdulillah hari ini kami dari Damkar Sektor Cakung telah berhasil mengevakuasi anak kecil yang terjebak di kamar di Perumahan Jatinegara Indah. Bagaimana kronologinya dan tanggapan Ibu dengan kinerja di kot itu? Jadi jam 9 tuh anaknya selesai mandi, terus diajak mbaknya pakai baju di kamar. Tapi mbaknya keluar ambil barang sebentar, ternyata anaknya mainan kunci terus terkunci di dalam. Sebenarnya kita punya kunci saraf, tapi karena kuncinya nyangkut di dalam, kita gak bisa buka. Oleh karena itu, untung ada bapak pemadam kebakaran di Jatinegara Indah yang bekerja sangat solutif dengan solusinya. Tadi kita udah panik mau minta buka apa pecahin kaca, tapi bapaknya tetap tenang dan tetap memberikan solusi terbaik, yaitu membuka pintu dengan peralatan-peralatan yang lengkap dari Damkarnya. Terima kasih atas kerjasamanya bapak, kami sangat terharu, sangat bersyukur berkat bapak anak kami bisa dikeluarkan dari kamar. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.